Tampaknya Anda harus lebih berhati-hati walau sedang berwisata, pemirsa. Seorang wisatawan tewas terseret kuda yang dikendarainya di kawasan wisata Taman Pinus Blitar, Jawa Timur. Akibat insiden ini, kawasan wisata ditutup untuk sementara. Hingga polisi selesai melakukan olah tempat kejadian perkara. Remaja ini ditemukan sudah tak bernyawa di lereng bukit kawasan wisata Taman Pinus Gogoniti, Blitar, Jawa Timur. Ia tewas seketika setelah terjatuh dari kuda yang dikendarainya untuk berkeliling area wisata. Musibah tak terhindarkan saat kuda tiba-tiba mengamuk dan berlari kencang hingga mengakibatkan penumpangnya terjatuh dan terseret laju kuda. Petugas dan warga sekitar berusaha melakukan pertolongan namun korban tak bisa diselamatkan. Luka parah yang diderita akibat luka benturan membuat korban tewas sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Wisata itu ada kejadian kecelakaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Pengunjung meninggal dunia setelah menaiki kuda yang disewakan di lokasi tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa korban untuk diotopsi. Sejumlah pengunjung dimintai keterangan sebagai saksi sementara Taman Pinus Gogoniti ditutup hingga olah tempat kejadian perkara selesai dilakukan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.